konsep kita memang pakai tenda-tenda. Kenapa? Karena kita basicnya dari pecinta alam, juga dari relawan bencana sosial kemanusiaan. Iya. Kalau untuk kegiatan ini udah ada sejak kapan sih, Pak? Ini giat posko mudik Gombel ini sudah ada sejak tahun 2015. Berarti udah 8 tahunan ya, Pak ya? Iya, 8 tahun. Sampai ada yang rutin atau langganan datang ke sini, Pak? Kebetulan ada yang langganan, ada yang baru tahu kalau di Gombel ini ada posko mudik ini. Kalau untuk bikin kayak gini tuh dari dana pribadi atau seperti apa, Pak? Kebetulan acara posko mudik ini toh kita semua uang dari pribadi, juga dari apa donaturan, donasi dari rekan-rekan, dari instansi, dari dinas, juga dari sponsor-sponsor yang kasih support ke giat ini. Kalau untuk harapannya kepada para pemudik dan dengan adanya posko ini tuh seperti apa? Harapan kami buat pemudik semisal melewati kota Semarang, Semarang atas terutama di tanjakan Gombel, kami harap untuk istirahat, rehat sejenak, apa mau nginep, menghilangkan rasa penat, capek di perjalanan, biar bisa fresh lagi untuk melanjutkan ke kampung halamannya masing-masing.